orangnya cerdas, pandai, petarung. Kalau saya tanya latar belakangnya apa, nggak akan bisa jawab. Yang bisa jawab itu hanya Dewan Pertimbangan Haji Muhammad. Kenapa? Secara genetis, Dr. Fahida ini dilahirkan memiliki bibit bobot bebet yang baik, Anda saudara. Ini karena memang punya secara genetisnya, ya. Bersyukur deh kamu punya mbah yang spesial itu, ya. Kemudian dia tumbuh berkembang karena faktor lingkungan. Lingkungan yang membentuk dia menjadi seorang petarung. Ya. Dia sejak kelas 2, sejak SMA 1, ya, masuk ke Inkem, belajar di Kodim sana, dan saya salah satu pelatih dia. Ada dua yang saya tanamkan kepada para kohai saya. Kohai itu adalah perguruan, saya ini sipai seniornya, pelatihnya. Ada dua hal yang kita tanamkan kepada para kohai itu. Kalau saya bilang os-os, ya, mungkin kawan-kawan tidak tahu apa as-os-as-os sebenarnya. Os itu sebagai salam dari karate, kepanjangan dari Osinopi. Itu personifikasi, perlambang, ya, dari sebuah pencapaian penguasa, semangat juang yang sangat tinggi, semangat juang maju, terus pantang mundur. Itu yang dimiliki oleh itu spiritnya. Yang kedua, saudara-saudara, saya menanamkan jiwa Bushido. Masih ingat mungkin Dr. Faidan, sebuah kode etik kesatria para samurai Jepang yang menjunjung tinggi kejujuran dan sebuah kebenaran, dan itu betul yang saudara lakukan. Saya ingin menyerukan kepada anggota dewan 6 orang ini yang ke depan akan memikul tanggung jawab kerakyatan, lek dadi anggota dewan sing bener ojo galak tapi jerutak. Lek galak jerutak itu lawan aja itu, nah. Kan itu, ya, legala ujuk jerutak. Saya nyampaikan ini karena saya pernah mengabdi sebagai anggota dewan mulai tahun 97 sampai tahun 2009, dan itu saya tunjukkan komitmen kerakyatan saya sebagai anggota dewan. Terima kasih Dr. Faida, semangat ini harus dipegang sebagai pemimpin di Kabupaten Jember. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah makalah, kalau bahasa Inggris itu adalah experience is the best teacher. Belajar dari pengalaman politik Anda, maka harus ada hal-hal yang dikoreksi agar nanti ketika Allah meridhoi panjenengan menjadi kepala daerah Kabupaten Jember, ada sebuah perubahan-perubahan. Saya yakin itu bisa karena Anda cerdas. Lepas dewan pertimbangan nggak pasti saya ngomong ini, karena saya punya hubungan historis dengan dia, betul? Ya. Itu, dan Anda sekarang berada dalam lingkungan dikelilingi orang-orang baik di partai. Sebagai ketua DPD Partai Golkar Jember sudah tidak bisa diragukan, dan ada simpai di sini. Ini adalah perwakilan manifestasi dari Partai Golkar. Jangan.